saya beserta seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Landak baru-baru saja melakukan perjalanan mengunjungi salah satu desa yang masih sangat terpencil di Kabupaten Landak. Kita berangkat dari Kota Ngabang ya kira-kira pukul 11 siang setelah rapat-rapat di kantor, dan tujuan kita untuk datang ke sana adalah menutup kegiatan TMND yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Sebenarnya apa yang diperlukan di sini? Mau tanam apa? Bagaimana caranya? Akan ada pembinaan nanti dari Dinas Pertanian kepada Ibu Bapak. Mungkin mau coba tanam jagung, mau coba tanam sayur, kita coba. Nah, kemudian hari ini ada beberapa bantuan dari kami pemerintah untuk bisa dimaksimalkan, dan nanti kita karena tidak ada kelompok tani, kita akan serahkan kepada kepala desa ya. Kita memilih lokasi TMMD ini dengan mempertimbangkan bahwa ini merupakan salah satu wilayah yang masih sangat terisolir, sehingga dalam komitmen kita untuk memberantas kemiskinan dan juga meningkatkan akses infrastruktur kepada masyarakat yang berada di pedalaman, maka kami memilih lokasi Desa Sempatung, Dusun Kuningan sebagai tempat pelaksanaan TMMD tersebut. TMMD ini merupakan sebuah kegiatan rutin ya, setiap tahun dilaksanakan. Sejak saya menjadi Bupati Kabupaten Landak dan kami berkoordinasi dengan pihak TNI, kita mencoba untuk menyelami, untuk melihat kembali filosofi dasar dirumuskannya program ini. Kami tidak ingin program TMMD itu hanya sekedar rutinitas, tapi kami ingin agar program TMMD itu membantu dan membangun peradaban baru di wilayah-wilayah yang selama ini tidak tersentuh. Jadi memang tempat yang kita pilih untuk pelaksanaan TMMD kali ini berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama memang itu daerah yang terisolir. Yang kemudian yang kedua dari sisi historis, kita mengingatkan kembali masyarakat kita, generasi penerus kita, bahwa di sanalah saksi sejarah di mana kita bahu-membahu sebagai bangsa Indonesia
mempertahankan wilayah kita. Tidak sejengkal pun wilayah kita boleh diambil oleh negara lain. Kita akan pertahankan itu, dan masyarakat di sana dengan segala keterbatasan mereka mengorbankan semua yang mereka miliki, bahkan nyawanya, untuk mempertahankan wilayah perbatasan kita. Jadi saatnya bagi kita untuk terus memberikan perhatian kepada masyarakat kita yang berada di wilayah perbatasan. Merekalah ujung tombak terdepan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat di sana ketika kita tiba, kemudian mendapatkan perhatian, Pangdam hadir bersama-sama dengan kita memberikan semangat, penghargaan, apresiasi. Itu saja yang diharapkan oleh masyarakat. Dan yang paling penting, mereka ikut berjuang memerdekakan Republik Indonesia, maka mereka berhak juga untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia.